Makin banyak perkara yang mereka umumkan, makin teruk pula ekonomi kita jadinya. Dan yang terkini, kerajaan berura-ura pula untuk menentukan hala tuju ekonomi negara kita ini berdasarkan kepada kisah-kisah viral dan juga cerita-cerita. Apa sudah jadi kepada kerajaan negara kita ini, tuan-tuan puan-puan sekalian? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua tahu tentang masalah ekonomi yang dialami oleh negara kita pada ketika ini. Ringgit kita semakin menjunam, kos hidup semakin tinggi dan kita memang tengah bermasalah dengan pasaran modal. Di mana kalau anda perhatikan, banyak dah video-video yang telah saya keluarkan membincangkan perkara-perkara tersebut, termasuklah berkenaan dengan kejatuhannya ringgit dan juga berkenaan dengan pelabur-pelabur asing menjual equity-equity mereka dekat Bursa Malaysia. Dan pada minggu lepas, lebih 190 juta ringgit lagi nilai-nilai equity telah pun dijual oleh pelabur luar ini. Mereka tarik modal mereka bawa keluar. Inilah yang dimaksudkan dengan masalah berkenaan dengan pasaran modal. Tetapi tiba-tiba pula, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata bahawa kerajaan tidak akan campur tangan berkenaan dengan masalah kejatuhannya ringgit dan juga berkenaan dengan masalah pasaran modal. Bukankah ketika kamu menjadi pembangkang satu ketika dahulu, kamulah yang begitu lantang sekali berkata yang bukan-bukan setiap kali negara ini mengalami masalah kejatuhannya ringgit dan juga mengalami masalah pasaran modal. Kamu kata kerajaan tak reti nak buat kerja lah, kamu katakan kerajaan tidak pandai jaga negeri lah dan macam-macam lagi. Tetapi bila kena batang hidung kamu, boleh pula kamu relax, buat muka bertambah bandar macam tu je. Oh, kami tak nak campur apa-apa, benda tu biasa, tak ada masalah. Nilai ringgit jatuh itu bagus juga untuk ekonomi negara. Apa benda ni bang masalahnya? Sedangkan semua tahu masalah-masalah ini berlaku kerana hinggalah kini selepas lebih 7 bulan menerajui negara ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sama ada sebagai Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan masih lagi tidak dapat menggariskan apa-apa jua dasar, strategi dan juga visi yang mantap berkenaan dengan perjalanan ekonomi negara kita ini. Tidak ada sebarang blueprint, tidak ada sebarang garis panduan. Sebaliknya, ekonomi kita ini seperti mana telah saya sebutkan satu ketika dahulu, seperti headless chicken, ayam yang tidak ada kepala, yang hanya merayap sana sini, tidak ada hala tujuan dan sebagainya. Dan bila pelabur-pelabur luar lihat perkara ini, melihat negara kita ini tidak ada hala tuju ekonomi, tidak ada dasar ekonomi, tidak ada visi, maka mereka pun tak berminatlah untuk meletakkan modal mereka dekat sebuah negara yang kerajaannya memang tak tahu nak buat apa benda pun. Itu isu utama je dan itu isu yang gagal dikenalpasti oleh kerajaan sehinggalah ke hari ini. Bahkan Khairi Jamaluddin ketika menulis untuk satu ruangan dekat majalah Fulcrum, beliau telah menyatakan bahawa 7 bulan kerajaan Madani ini mentadbir negara ini langsung tidak ada apa-apa agenda ekonomi yang benar-benar konsisten dan juga benar-benar realistik. Dan inilah yang menyebabkan rakyat semakin lama semakin buang UMNO, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan ini. Bukan kerana 3R sangat, tetapi berkenaan dengan tidak ada hala tuju ekonomi, tidak ada dasar, tidak ada visi, tidak ada strategi ini. Tetapi akhirnya baru-baru ini, selepas diasak kiri, kanan, depan dan belakang, Perdana Menteri akhirnya mengumumkan kerajaan akan melancarkan naratif ekonomi madani pada awal Ogos ini. Di mana naratif ekonomi madani ini telah digembar-gemburkan sebagai satu penyelamat, sebagai satu hala tuju kepada ekonomi negara kita ini untuk masa-masa yang akan datang. Tetapi, walaupun Perdana Menteri telah mengumumkan perkara tersebut, pasaran saham tetap terus jatuh. Tidak pula pasaran saham tiba-tiba naik, ada keyakinan daripada pelabur dan sebagainya selepas pengumuman tersebut. Nampak sangatlah pengumuman itu sebenarnya tidak langsung dapat menarik perhatian, tidak langsung memberikan keyakinan kepada para pelabur untuk terus melabur dekat negara ini. Kerana apa? Kerana Perdana Menteri seolah-olahnya mengumumkan selepas ini, hala tuju ekonomi negara kita ini adalah berdasarkan kepada kisah-kisah viral dan juga cerita-cerita yang tersebar di kalangan masyarakat. Itu sahaja. Kenapa saya katakan demikian? Kita kena faham apakah maksud naratif ekonomi. Naratif itu sendiri ialah bermaksud satu cerita, satu kisah, satu lipur lara yang diceritakan, dikisahkan, yang telah diberitahu kepada masyarakat, kemudian benda itu akan menjadi viral, masyarakat percayakan kerangka cerita tersebut, maka mereka akan bergerak dan membuat keputusan berdasarkan kepada cerita-cerita, kisah-kisah yang tersebar itu. Ibaratnya contohlah, satu orang kampung telah menyebarkan satu naratif, makcik janda dekat hujung kampung tu rupa-rupanya ada simpan laki.
maka benda itu diceritakan, diceritikan, maka satu kampung akhirnya percaya kepada naratif tersebut, maka satu kampung itu akan bertindak memulaukan makcik janda tersebut kerana mereka telah mempercayai naratif makcik janda itu telah simpan seorang lelaki. Itu maksud naratif. Naratif ekonomi ini pula adalah merupakan satu terma yang telah dipopularkan oleh Profesor Robert Shiller daripada universiti melalui bukunya Narrative Economics. Di mana naratif ekonomi ini adalah merupakan satu bidang kajian yang mengkaji dan juga memeriksa serta cuba untuk menguji bagaimanakah cerita-cerita, kisah-kisah yang viral ini, naratif-naratif ini dapat membentuk perilaku ekonomi dan juga tentang bagaimana sesebuah keputusan itu boleh dibuat. Ini berdasarkan kepada idea di mana orang biasanya akan membuat keputusan bukan semata-mata bergantung kepada data, kepada fakta dan juga kepada apa-apa saja nombor dan figur. Tetapi ianya juga membuat keputusan biasanya berdasarkan kepada naratif-naratif yang didengar. Sebagai contohnya, fakta kata ekonomi kita okey. Sebagai contohnya, data pun kata ekonomi kita okey. Tiba-tiba datang seorang ahli politik kata ekonomi kita tak okey. Hutang negara kita banyak 1.5 trilion. Kita tengah menuju bankrupt dan sebagainya. Maka walaupun ekonomi negara kita okey, rakyat takut nak berbelanja sebab termakan dengan naratif yang telah disebarkan oleh ahli politik tersebut. Itu maksud naratif ekonomi. Dalam erti kata lain, naratif ekonomi ini akan sentiasa berubah-ubah berdasarkan kepada apakah naratif terkini yang bermain dan berlegar dalam masyarakat. Contoh terbaik telah saya ceritakan tadi, iaitu naratif hutang negara makin banyak, makin banyak, makin banyak, dan naratif inilah yang sebenarnya mendorong kepada penolakan terhadap kerajaan Najib Razak ketika PRU yang ke-14 hari itu. Naratif hutang negara banyak, negara tengah menuju bankrupt, kalau kita tidak selamatkan kerajaan yang Najib, maka kerajaan kita ini akan hancur, ekonomi akan hancur. Itulah sebenarnya naratif ekonomi. Dan pada tahun 1948 juga, kita telah berjumpa dengan ala-ala naratif ekonomi ini, iaitu ketika George Soros membuat satu spekulasi mata wang yang menyebabkan perjalanan ekonomi dekat rantau Asia Tenggara ini menjadi tunggang terbalik dan kelam kabut disebabkan oleh naratif yang telah dibawa oleh George Soros tersebut. Maka adakah naratif ekonomi ini bagus? Dari satu segi, naratif ekonomi ini kalau dapat digunakan dengan betul, ianya adalah bagus kerana ianya akan bermain dengan apa yang tengah berlegar, sentimen masyarakat pada satu-satu masa. Tetapi sekiranya kalau naratif itu digunakan untuk menentukan hala tuju ekonomi berdasarkan kepada kehendak dan juga kemahuan ahli-ahli politik tertentu, maka itu memang sangat-sangat bermasalah. Bayangkan jikalau naratif ekonomi ini dijulang begitu saja, maka apa-apa saja naratif yang mungkin menyuntungkan kapitalis ke, yang akan menyebabkan kerajaan boleh mencari peluang untuk memotong dana itu, untuk memotong subsidi ini dan sebagainya ke, maka itulah yang akan berlaku. Dan itu sebenarnya sangat-sangat berbahaya, menyebabkan rakyat tidak lagi memandang kepada data dan juga fakta, tetapi memandang kepada cerita-cerita dan juga kisah-kisah yang telah diviralkan. Bahkan menurut pendapat daripada Dr. Daniel Leppert, iaitu pemegang PhD Economics Durham University, naratif ekonomi ini biasanya akan ditunggang oleh politician, oleh media dan juga oleh orang-orang yang berkepentingan. Dan sekiranya kalau nak mengamalkan juga naratif ekonomis ini, tak ada masalah, silakan by all means. Tetapi sesebuah negara itu mestilah terlebih dahulu mempunyai dasar ekonomi yang betul-betul kukuh, mempunyai visi yang jelas dan juga mempunyai strategi ekonomi yang benar-benar bagus. Barulah naratif ekonomi ini boleh kita sinergikan dengan data, visi dan juga strategi tersebut supaya naratif itu tidak akan berlegar kosong macam itu saja tanpa sebarang pegangan dan juga panduan. Tetapi apa yang Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani nak buat pada kita kini ialah mereka mahu meletakkan pergantungan ekonomi kita ini, hala tuju ekonomi kita ini berdasarkan kepada naratif ekonomi semata-mata tanpa sebarang pilar yang memegang naratif tersebut. Maka apa akan jadi? Ibaratnya macam kita hendak memandu kereta, kita cuma pandu ikut mana kena pergi, aku pun tak tahu. Tidak ada hala tuju, tidak ada perjalanan, tidak ada sebarang blueprint, kita pun tak tahu mana kita pergi sebenarnya. Yang kita tahu, tak apalah aku bawa kereta je, tengoklah mana tayar ini berpusing.
kita tidak akan sampai ke mana-mana. Silap-silap kita terjun masuk gaung. Adakah itu ekonomi negara kita yang kita mahukan, tuan-tuan puan-puan sekalian? Jadi kepada kerajaan madani, sekiranya kalau anda hendak terus bermain-main dengan istilah-istilah dan juga falsafah-falsafah yang pelik-pelik seperti ini, tidak ada masalah. Tetapi macam saya katakan tadi, pastikan dasar, visi dan strategi yang asas ini anda kena mantapkan dahulu. Baru anda hendak bercerita tentang hendak bermain naratif. Tetapi sekiranya kalau asas ini tidak ada dan anda 100% hendak bermain dengan naratif semata-mata, maka itulah saat bermulanya kehancuran negara ini. Dahlah kementerian-kementerian yang berkaitan dekat negara ini dihuni oleh mereka yang seolah-olahnya langsung tak tahu nak buat kerja, yang memang kaki sembang sepanjang masa. Dan bila mereka ini memegang ekonomi negara berdasarkan kebenaran naratif, sakit bang dibuatnya. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan puan-puan sekalian? Kerajaan ini kan kerajaan mereka. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.